wanita ni naturally suka manja. Contohlah dia suka manja dengan mak ayah dia, dengan adik-adik dia, dengan suami. Jadi bila jadi wanita ni, kita bermanja dengan adik-adik kita, mak ayah kita ni, mana-mana kita berada. Contohlah kita nak depan public pun, kalau orang lelaki nak manja lebih-lebih, orang kata pula apalah. Tapi wanita tak apa, bila dia manja itu dah nature dia. Tapi ingat, manja dengan mahram kita saja. Dan wanita ni juga dia kuat sebenarnya. Dia boleh buat kerja dan satu masa buat kerja, banyak kerja. Contohnya dia boleh masak, dia boleh jaga anak, dia boleh jaga mak ayah dia, dia boleh kemas rumah. Dia juga boleh buat kerja di pejabat dia. Dalam masa yang sama, dia boleh buat banyak kerja. Hebat tak hebat wanita ni? Dan bila dia dah bersuami pula, dia lah juga jadi tulang belakang pada suami dia. Support dari segi moral, dari segi emosi. Mungkin dari segi fizikal taklah kuat kan, tak kuat sangat suami dia support dia. Tapi itulah dia, tulang belakang kepada suami dia. Bila dia dah dapat anak pula, wanita ni juga bila dapat anak, anak tu lah adalah syurga bagi dia. Dan juga ya, ingat ya, syurga tu terletak di bawah tapak kaki ibu. Dan siapa ibu? Kitalah wanita. Jadi istimewa kan kita jadi wanita ni. Jadi kepada semua wanita di seluruh dunia, selamat menyambut Hari Wanita.